Fenomena di tata surya diperkirakan bakal terjadi pada bulan Desember ini. Komet C2021 atau disebut Leonard akan melintas dekat bumi. Ini bakal menjadi momen terbaik bagi para pengamat tata surya untuk dapat mengamati atau menyaksikannya. Komet C2021A1 Leonard adalah komet berperiode panjang yang ditemukan oleh G.J. Leonard di Observatorium Mount Lemmon pada 3 Januari 2021 silam. Periode orbit komet ini mencapai 80.000 tahun dengan kemiringan orbit 132,68 derajat atau bergerak secara retrograd. Peneliti di Pusat Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Andi Pangeran mengatakan komet ini akan melintas dekat bumi pada 12 Desember 2021 nanti. Komet Leonard akan melintas dengan jarak terdekatnya dari bumi sejauh 0,233 satuan astronomi atau 34.857 km. Secara umum, komet Leonard ini dapat disaksikan saat pagi atau fajar hari sejak tanggal 1 sampai 11 Desember 2021. Pada tanggal 12 Desember, ketinggian komet terlalu rendah saat terbit matahari sehingga sulit untuk diamati. Pada tanggal 13 Desember, ketinggian komet terlalu rendah saat terbenam matahari sehingga sulit untuk diamati. Sedangkan komet Leonard baru dapat disaksikan pada petang hingga malam sejak tanggal 14 sampai 31 Desember 2021. Saat komet Leonard melintas bumi sepanjang Desember ini, magnitudo maksimum komet Leonard menurut perhitungan Gideon van Buitenen mencapai 1,2. Andi berkata bahwa perhitungan ini berdasarkan pengamatan terakhir pada 29 November 2021. Nilai magnitudo ini sudah mempertimbangkan efek hamburan debu saat melintas dekat bumi. Akan tetapi, magnitudo maksimum ini semakin melemah dan berdasarkan pengamatan terakhir pada 1 Desember 2021 dan hanya mencapai plus 2,1. Sedangkan menurut perhitungan Seiichi Yoshida, magnitudo maksimum komet Leonard mencapai plus 4,0. Nilai yang diperoleh ini tidak mempertimbangkan efek hamburan debu saat melintas dekat bumi. Pada pekan pertama bulan Desember 2021, tanggal 1 sampai 7 Desember, komet Leonard hanya dapat disaksikan tanpa menggunakan alat bantu optik apapun dalam kondisi cuaca yang benar-benar cerah dan bebas dari tutupan awan sama sekali. Sehingga cuaca berawan sedikit saja, komet ini akan terdetek dan memerlukan alat bantu optik. Selanjutnya, mulai tanggal 8 sampai 23 Desember, kecuali tanggal 12 sampai 13 Desember dikarenakan komet terbit setelah akhir fajar bahari maupun sebelum awal senja bahari.